Kubra TV Jalan-Jalan akan meliput daripada penanaman kangkung dan kacang di Dusun Danau Harapan Desa Olak-Olak. Saksikan video selengkapnya setelah yang satu ini, tetap di Kubra TV. Terima kasih yang sudah subscribe. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Enjoy this video. Perut lapar, mau makan apa ya? Jangan khawatir, ada yang seru, nikmat, gurih, renyah, dan pastinya enak banget. Warung Bakso Ngahatong, rasanya enak, pasti hati. Baiklah para pecinta channel Kubra TV dimanapun Anda berada. Kali ini, kami akan meliput daripada Bapak Sumardi, yang lagi bercocok tanam seperti kangkung, kacang, dan tanaman lainnya. Siapa nama Bapak, Pak? Sumardi. Sumardi, ya, pada hari ini Kubra TV jalan-jalan menemui daripada saudara kita yang berasal dari Dusun Danau Harapan ya. Betul. Desa Olak-Olak. Betul. Hari ini tengah nanam apa ni, cok? Tanam apa ni? Ini yang sudah ada. Kangkung, kacang. Ini rencana juga mau tanam kacang. Oh, kacang. Inilah para pecinta daripada berkebun. Kalau kita lihat daripada tanah yang sudah dicangkul rata ni. Ini, Pak, umur usia daripada penaburan bibit ni tak? Iya, ini baru ditabur tadi pagi. Tadi pagi. Iya. Ditabur. Nanti udah lama-lama nah, dalam jangka yang waktu udah umur satu minggu. Ini seperti ini. Kita jalan lagi. Udah jalan satu minggu. Yang ini? Yang ini udah 10 hari. Berkisar waktu dari 0 hari seminggu 10 hari. Jadi bertahap dia. Ini sekitar 12 sampai 13 hari yang ini. Kurang lebih 11-12 lah, tak? Iya, betul. Hari ya. Jadi tiap hari jadi tak ada putus-putus. Tak putus. Jadi kita panen terus. Ini sekitar 15 sampai 20 hari ini. Kita ada 15 sampai 20 hari. Yang sana tuh 25 hari. Ini 25 hari udah siap panen. Alhamdulillah, para pecinta berkebun tanaman pada hari ini kalau udah sampai 25 hari siap panen. Siap panen, dicabut daripada kangkung. Inilah kangkung yang pakai biji lah, tidak? Biji. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu tuh dapatkan biji ini nih, biasa beli itu di mana itu? Kita beli di toko pertanian. Yang ada satu. Sini ada ke? Di Kubu juga ada. Oh, dia ada. Di Raso ada. Oh, iyalah. Jadi setiap satu bungkus isi 1 kilo itu sekitar 80.000. Oh, 80.000. Selain daripada kangkung nih, tanam apa, Ki? Tanam kacang juga. Kacang. Oh, itu ya. Tanam kacang. Yang belum bisa dipanen lah, tidak? Baru usia. Orang bilang tuh kacang Mekah tuh, Bang. Oh, kacang Mekah. Kacang Mekah juga ada di samping. Kalau boleh tahu dijual di mana-mana lah. Hasilnya Oh, toko ngambil 6.000 sekilo, tidak? Ya, ya. Jadi dari pengepul itu nanti dijual lagi lah, tidak? Sekitar 8 atau 9.000. Oh, iyalah. Ya. Daripada kita ni maklumlah zaman pandemi sekarang ni, tidak? Pandai-pandailah mengolah daripada hasil dari tanah, tidak? Diolah, tidak? Ya. Supaya tidak jadi bahan apa kata orang hutan, tidak? Karena sesuai dengan program pemerintah, kita harus di rumah. Jadi kalau kita selalu di rumah, tidak ada kegiatan di ladang kan, juga tidak mendapat hasil. Ini untuk nyambung hidup kata bahasa orang tua. Nyambung hidup, nambah daripada uang dapur lah, tidak? Uang rumah, tidak? Kata dia beli cabai bawang lah, tidak?
Ini adalah para pecinta berkebun. Bahasa ini tanaman kacang yang sudah usia 25 hari. Inilah para pekebun ni. Walaupun bekerja dia ada gak kerja lain, tapi dia menyempatkan diri daripada menggunakan fasilitas tanah yang kosong ni dah. Ini adalah tanaman Bapak Sumardi. Selain kangkung dan kacang Mekah, Bapak Sumardi juga menanam kelapa, tebu, padi, dan tanaman-tanaman lainnya. Inilah hasil daripada nanam padi. Jadi Bapak Sumardi ni selain daripada nanam cocok tanam kat je sayur mayuk, nanam padi kat je. Banyak dapat padi saudara.